Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Dan sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para dhurriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini, yaitu Al-Habib Hasan Al-Attas, para alim ulama, guru-guru agama yang sama-sama kita takzimkan serta kita hormati, lebih khusus lagi guru kita, Guru Saiful Rahman dan abah beliau, serta guru-guru yang lain yang berhadir di tempat acara kita pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, para anggota Majelis Burda yang sama-sama kita sayangi, para santri, para anak-anak kita, generasi penerus kita, yang mana di tangan mereka lah masa depan bangsa dan agama kita. Inna amrul qaum yadi syuban. Masa depan bangsa kita ini berada di tangan para pemuda-pemudanya. Jika pemuda-pemuda ini menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah, maka insya Allah di masa yang akan datang, masa-masa yang baik dan cerah, masa-masa yang kita mengharapkan berjalannya ajaran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hadirnya para anak-anak pemuda-pemuda di majelis semacam ini, majelis maulid, majelis burda, majelis-majelis wiritan amaliyah ini, yang mana di tempat ini sudah dibaca semua wirid-wirid yang dari salafun saleh, seperti membaca burda, membaca maulid, membaca Ratibul Attas, nah juga membaca Wirdul Latif, Ratibul Haddad. Alhamdulillah. Nah, berarti ini sudah kita menanamkan kepada anak-anak kita, kepada generasi penerus kita, sehingga mereka nanti meneruskan perjuangan itu setelah kita sudah sama meninggalkan dunia ini. Maka kepada anak-anak ini tertanamlah, artinya kebiasaan kepada mereka seperti tadi membaca burda, membaca Ratibul Attas, membaca Sintur Dural, maulid, maulid-maulid, selawat-selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal ini diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita orang tua. Kata Rasulullah, "Alimu auladakum salasa khisal." Didiklah anak kamu itu tiga macam, tiga perkara. Hubbu nabiyikum, mencintai nabi kamu. Nah, dengan kita membimbing mereka baca burda, baca maulid, baca sholawat, baca wirid-wiridan, rotib-rotib, yang mana wirid-wiridan di Ratib Haddad, Ratibul Attas itu adalah bersumber daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengamalkan Ratibul Haddad adalah mengamalkan apa-apa yang diperintah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita baca syarahnya, maka setiap kalimat itu ada hadisnya. Setiap hadis bismillahirrahmanirrahim ada hadisnya. Siapa membaca ini, semua
lafaz-lafaz yang disusun oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam Ratibul Haddad ataupun di dalam Wirdul Latif, maka itu adalah amalan-amalan yang waris dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian kita menanamkan kecintaan kepada Nabi dan mengamalkan daripada apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Ratibul Abtas. Bahkan di dalam kitab Kifayatul Atqiya dinyatakan bahwasanya pada akhir zaman nanti yatafaqaduna syekh, orang-orang kehilangan syekh murabbi, tidak ada lagi guru-guru murabbi-murabbi roh yang bisa nampak kelihatan di tengah-tengah masyarakat. Bukan tidak ada, ada, cuma mereka kadang-kadang tidak mau menampakkan dirinya sebagai guru mursyid karena keadaan zamannya dan keadaan saat situasinya. Karena beratnya tugas seorang murid terhadap guru, begitu pula tugas seorang guru terhadap murid. Kadang-kadang kita ini tidak bisa masuk dikatakan seorang murid dengan perilaku kita, perbuatan kita, suul adabnya kita dengan guru, sehingga kita tidak bisa dikategorikan sebagai murid. Nah, sehingga batallah kadang-kadang sebagai antara hubungan murid dengan guru itu dengan suul adabnya kita ini kepada guru kita. Oleh sebab itu di akhir zaman kata beliau, orang yatafaqaduna syekh, ternyata tidak ada lagi guru nang mursyid-mursyid murabbi ini kada nampak lagi. Lalu bagaimana di akhir zaman itu? Maka di akhir zaman itu kata pengarang Kifayatul Atqiya ini, akhir zaman itu dua, solawat, amalan, yang mana mengamalkan solawat ini adalah dia menduduki makam syekh. Walaupun kada berguru, walaupun kada diisi mursyid murabbi, kalau orang itu banyak membaca salawat, orang itu akan sampai kepada baginda Rasulullah SAW, terpimpin dia karena amalannya salawat. Satu. Yang kedua kata beliau di dalam kitab Kifayatul Atqiya itu, yaitu mengamalkan diantaranya wirdul latif. Wirdul latif. Nah, jadi wirdul latif ini karena sumbernya dari hadis semua. Itu spesial dikumpulkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, amalan yang dalilnya itu pagi sore pengamalannya. Barang siapa membaca ini di pagi hari dan di sore hari, begini-begini fadilatnya masuk. Gitu. Barang siapa membaca kalimah ini pagi sore, begini-begini fadilatnya, dimasukkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad di Wirdul Latif. Jadi dalilnya semua hadis-hadisnya itu fadilat tentang amalan pagi sore. Amalan pagi sore. Nah, spesial itu yang masalah pagi sore. Sehingga wirdul latif itu semestinya diamalkannya pagi sore. Pagi sore. Karena di dalamnya ada asbahna dan amsai, amsaina. Asbahna wa amsalna. Itu kan asbahna itu artinya di waktu pagi kami, berpagi-pagi kami. Amsayna bersore-sore kami. Artinya kami melakukan ini di waktu pagi, kami membaca ini di waktu sore. Membaca di waktu pagi, membaca nanti. Sehingga kalau kita membaca wirdul latif di pagi hari, kita membaca asbahna yang didahulukan. Asbahna wa asbahul mulku lillah. Kalau kita membaca di sore hari, amsayna wa amsal mulku lillah. Nah, seperti itulah kaifiat cara membaca wirdul latif. Artinya di waktu sore itu bisa habis asar, bisa habis maghrib, bisa, pokoknya sudah mengarah sore. Nah, pagi hari subuh atau waktu duha atau waktu ba'da subuh, ba'da fajar tadi. Itu amalan yang memang spesial disusun oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad
spesial amalan pagi sore, sehingga ada asbahna wa amsayna, amsayna wa asbahna. Semua warid dari Rasulullah, semua datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya itu, jadi ada syarah Wirdul Latif, ada syarah Ratibul Haddad. Kalau diminta kita buka syarahnya itu, amalan ini, hadisnya ini, riwayat ini, membaca pagi sore fadilatnya ini, kalimah ini dibaca pagi sore fadilatnya ini, disusun oleh Habib Abdullah Adad spesial amalan pagi sore, lalu dinamai Wirdul Latif. Adapun Ratibul Haddad, Ratibul Abbas itu ya bebas-bebas saja, mau dibaca pagi, mau dibaca sore, dibaca habis maghrib, dibaca habis isya, cuman sekali aja izinnya. Kalau Wirdul Latif itu memang asbahna wa amsahna, pagi dan sore. Tapi semuanya, semua amaliyah itu yang di Ratibul Haddad, di Wirdul Latif ada hadis-hadisnya, termasuk di Ratibul Abbas. Ada Ratibul Abbas itu syarahnya Al-Kirtas. Nah, syarah Ratibul Abbas Kirtas, ngarannya Al-Kirtas, tebal kitabnya. Situ perkata itu, per kalimat itu disyarahkan oleh pengarang Al-Kirtas itu, Habib Ali bin Hasan. Yang mengarangnya Habib Ali bin Hasan, yang mengarang Al-Kirtas, mensyarahkan Ratibul Abbas. Lalu Ratibul Abbasnya walau tipis segini, tapi syarahnya kayak Al-Quran itu tebal ya. Nah, dalil-dalilnya itu. Semua amalnya datang dari Rasulullah SAW, sebagian besarnya hadis-hadis. Jadi inilah sudah keuntungan pian-pian di sini dengan adanya Bapak Selamat Nama Nuhai di sini, luar biasa sini guru bumi Bapak Selamat Nang Lawas mulai bahari sini ini sudah, artinya dengan mau mengatur menuhai akan itu, walaupun sini artinya dengan artinya seadanya, tapi sini mau mengurus ya kan, membawai kita barataan untuk baca maulid, mulai maulid Habusi bahari jadinya memulai di sini. Nah, semalam itu jadi ulun pernah juga disuruh mintakan jadinya memberikan sanad maulid Simtud Dolar, ulun ambil dari guru Zaini ambil daripada Habib Anis Al-Attas, Habib Anis ambil daripada Abah Sidin, Habib Alwi ambil daripada Abah Sidin, Habib Ali sekarang maulid dulu. Ulun pernah menuliskan sanad itu sehingga diamaliakan insyaallah kita muttasil kepada pengarangnya. Nah, Ratibul Abbas rasanya ada juga, pernah juga sudah. Jadi artinya ada sudah. Apalagi kan ada guru Syekhur Rahman, apa-apa amalan pian ada aja sanad semuaan lawan guru-guru nih. Insyaallah guru-guru kita pakai sanad semuaan. Ada yang artinya mengamalkan amalan itu tanpa sanad. Kayak Buddha, nah ini semua, kalau ini Buddha kan dari Guru Munawar misalnya. Nah, kita ngambil dari ke Guru Munawar, Guru Munawar ngambil lawan Abah Sidin, Guru Ghazali. Nah itu abah Guru Munawar. Ada juga dari jalan yang lain, dari guru yang lain, guru sendiri. Sama, yang penting ada SIM-nya bahasanya. Ya kan, yang penting kita memakai mobil itu ada SIM-nya apa, ada surat keterangan. Itu arti daripada sanad-sanad kita tadi kepada guru-guru. Jadi alhamdulillah di sini di lingkungan Masjid Al-Ikhlas ini ada Pak Selamat ini mulai sidin lawan arwah abah dulu. Sidin mulai lawan arwah abah ulun masih sekolah Darussalam, sidin sudah berhubungan lawan abah ulun belajaran sholawat. Mengikuti suatu waktu beliau berkumpul dengan abah, begitu juga berkumpul dengan Habib Soleh Al-Idrus di almarhum juga sudah di Sekapuk. Nah jadi Pak Selamat ini memang orang yang muhibbin kepada Ahlul Bait. Beliau hanya berguru mengambil dengan juriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Habib Soleh. Nah, beliau mengambil dengan Habib Harun. Nah makanya di tempat ini Sidin berinisiatif untuk mahauli Habib Harun. Karena memang ada hubungan sidin mengambil amalan salawat sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu semenjak
dengan almarhum Habib Harun Abbahullah, begitu juga istighfar astagfirullahaladzim 1000 kali sehari, salawatnya 1000 kali sehari. Ini sebagai pengait hubungan kita dengan orang-orang yang kita gurui. Maka madadu syekh fi wirdihi, madad guru itu, bantuan guru itu, setrumannya ataupun cesnya itu melewati wiridnya, melewati wiridnya. Nah, kalau kita mengamalkan maulid simtud duror, nah maka kita lewat guru-guru kita tadi, kita dapat setrum, dapat cesan, itu masuk madadnya itu tadi. Nah, dari Habib Ali, dari Habib Alwi, dari Habib Anis, dari Guru Zaini, sampai misalnya ke kita, seperti itu. Amalan ini dari sini, dari sini, dari sini. Maka rantainya, silsilah itu tadi, disitulah tempat turunnya madad, mengalirnya madad, sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, yang bahasa madad, madad, madad. Artinya supaya kita ada sirnya itu masuk ke dalam kalbu kita, ke dalam hati kita. Satu amaliyah, amaliyah itu bernilai ada ces masuk ke dalam batin kita, ke dalam hati kita. Di situ akan terbitnya nanti terang di dalam hati tadi. Jadi solawat yang kita amalkan, yang mutasil kepada guru-gurunya itu tadi, seperti burdah kepada Muhammad Al-Busiri, dalailul khairat kepada Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, begitu maulid Habasi kepada Habib Ali Al-Habasi. Ini solawat-solawat yang kita punya sangat itu tadi. Solawat ini akan membuka hati kita, karena tarangnya tadi, nurnya tadi akan turun dari guru ke guru, dari guru ke guru. Kata Habib Ali, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Salawat yang kita baca sekali itu sudah menghubungkan ruh kita dengan orang yang kita baca salawatnya, yaitu kepada nanti kita Muhammad. Salatan satu kali baca salawat, yattasilu biha, terhubung dengan salawat itu, yattasilu biha ruhul musalli, ruhnya orang yang membaca salawat itu, bihi dengan Nabi Muhammad. Jadi satu kali kita membaca salawat itu menghubungkan roh kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Begitu kita baca terus selawat tadi 10 kali, 20 kali, 100 kali, sampai ribuan kali kita berselawat. Coba di burdah tadi berapa kali kita memuji maulaya salli wa sallim daiman abada. Kalimah-kalimahnya pujian-pujian kepada Rasulullah. Ya kramal khalqima liman aludhuli. Semua kalimah itu adalah kepada Rasulullah. Maka selawat-selawat itu, baik itu di dalam maulid Habasi, di dalam dalailul khairat, di dalam burda, dalam maulid simtud duhur, di aliyah ulami, maulid syaraful anan, maulid berjanji, maulid al-azabi, maulid ad-dibani, semua itu isinya salawat. Maka kata Habib Ali, salatan satu kali kita baca salawat, yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Begitu kita sering membaca payambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'annukihi bihi wa hubbihi. Begitu kita baca terus salawat tadi, kontak terus dengan Rasulullah tadi, dices terus, jaka HP itu dicucukkan ke listriknya, terus dicucuk sampai ribuan kali kita bersalawat kepada Rasulullah, payambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'annukihi. Maka terurailah nanti, terhamparlah, terbukalah di hati itu nur sirri ta'alluqihi bihi wa hubbi. Maka ta'alluq, timbul rasa keganangan itu, kayak tergantung itu. Hati kita ta'alluq kepada Rasulullah SAW. Artinya ingat terus
gara-gara kita salawat dengan lidah beribu kali, akhirnya hati kita ingat terus kepada Nabi. Itulah nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbi. Timbul rasa cinta itu akan timbul, akan terpupuk rasa cinta itu dengan salawat. Semakin hari, semakin banyak kita salawat, semakin suburlah cahaya kecintaan itu tadi tumbuh di hati kita. Payam basitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbi. Nah, begitu orang sudah ta'alluq hatinya kepada Rasulullah dan dia tumbuh cintanya itu semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin kuat di dalam hatinya. Wa yuktabu bi inayatillahi fi hisbi. Allah akan menulis dengan inayah Allah orang-orang ahli salawat yang hatinya ta'alluq dan cinta kepada Rasulullah itu ditulis oleh Allah fi hisbi, di dalam golongan Rasulullah. Walaupun dia tidak zuriat Rasulullah, tapi dia hizbi Rasulullah. Dia kelompok Rasulullah. Dia partai Rasulullah sudah. Kelompok Rasulullah dia sudah. Kalau zuriat itu adalah dia zuriat Rasulullah, keluarga Rasulullah. Yang tidak zuriat Rasulullah, dia bisa dikumpulkan dalam kelompok Rasulullah. Hizbi Rasulullah. Bagaimana supaya kita jadi hizbi Rasulullah? Jangan jadi hizbi syaitan, jangan jadi hizbin, yang lain-lainnya, dengan banyak salawat tadi. Wa yuktabu bi inayatillahi fi hizbi, dia dikumpulkan dalam kelompok Rasulullah. Nah, itu bila sampai dapat itu untung benar kita, artinya kita kelompok orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, itu amalan burdan, amalan maulid, amalan salawat-salawat apapun, itulah yang dicapai, tujuannya ke sana. Kita ditulis hizbi Rasulullah, orang yang dekat kelompok, kelompok apa nisbahnya sudah ada. Ada hizbillah, ada hizbi Rasulullah, ada hizbi syaitan. Ini hizbillah, hizbi Rasulullah ini ya satu kelompok lah, satu musuh hizbi syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Jadi amalan ini kita teruskan aja. Inilah amalan para salafun saleh. Di hadrumu, birdul latif, ratib haddad, itu dibaca. Di tengah malam kadang-kadang. Nah, Al-Habib Harun yang kita insyaallah memperingati haul sidin yang ke-25 ini, beliau mengamalkan ratibul haddad ini dipimpin oleh guru beliau, Guru Seman Mulia, di tengah malam. Jadi bangun tengah malam jam 2, ambil air wudu, sholat-sholat, sholat tahajud, sholat taubat, sholat tahajud di malam hari. Kemudian Guru Seman Mulia keluar dari kamar beliau setelah murid-muridnya sudah berwudu, sudah baca istighfar, sudah baca sholawat di tengah malam itu. Di antaranya muridnya baca ratibul haddad. Itu amalan salafus saleh. Di tempat Guru Zaini dibaca terus dua ratibul haddad. Dulu waktu sekolah dulu mengikuti di sekumpul itu di kalau di Yasin guru yang dahulu cetakan dahulu, dan itu yang diamalkan di Ar-Rawdah waktu almarhum Guru Zaini, itu wiridul latif dibaca ba'dal maghrib, sesudah maghrib. Ratibul haddadnya dibaca ba'dal isya, sidin menulisakan begitu karena itu waktunya yang ada di musalla Ar-Rawdah itu. Ini amalan orang-orang top-top semua, dan ini luar biasa. Bahkan kalau kita baca Al-Qirtas, dibaca Sarah Ratibul Haddad, sudah kita untung benar dapat amalan itu. Nah, sekarang kita ini adalah khitam majlis, penutupan majlis dulu sementara. Kita akan menghadapi bulan Ramadan. Nah, jadi mungkin mudah-mudahan ini stop dulu. Karena kita masuk Ramadan, maka di bulan Ramadan itu adalah yang terbanyak kita baca adalah Al-Quran dan sembahyang tarawih. Jadi kita tinggal lagi stopan dulu, kita tutup majlis ini dulu, burdahannya kita tutup, maulidannya malam-malam apa ditutup sudah. Nanti mudah-mudahan kita dipanjangkan umur,
habis Ramadan kita sambung lagi, tingkatkan lagi himmah kita untuk baca wirdul latif, rotib haddad, rotib atas, baca maulid sintur durar. Nah itu amaliyah yang rutin istiqomah, itu kita dapat madad dari guru-guru kita tadi, insyaallah. Nah dalam kesempatan ini ulun menutup majelis ini apa ataupun tausiah ini dengan membacakan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis ini menghanukan masalah menceritakan tentang Ramadan. Nah hadis yang diriwayatkan daripada Salman Al Farisi. Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir yaumin min Syaban. Telah berkhutbah, telah berceramah, menceramahkan kepada kami, berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir bulan Syaban. Ya seperti kita ini lah. Kita akan tinggal beberapa hari lagi, akhir sudah di bulan Syaban. Nah, di akhir bulan Syaban ini Nabi berkhutbah atau berceramah atau menyampaikan wasiat nasihat. Maka bersabda Rasulullah, faqala ya yuhannas, wahai manusia, qad adallakum sahrun adzim, sesungguhnya telah datang kepada kamu bulan yang agung, bulan yang besar, syahrun mubarakun bihi lailatul qadar khairun min albi syahr, bulan yang penuh berkah di dalamnya ada satu malam Lailatul Qadar yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan ini ditulis dihitung-hitung 80 lebih 83 tahun kan 1000 bulan itu. Nah semalaman beribadah, satu malam Lailatul Qadar itu kita beribadah di situ, walaupun tidak semalam suntuk, menghidupkan malamnya walaupun tidak satu malam penuh, cuman ma'zamin lail, sebagian besar malam itu kita isi ibadah. Biasanya malam itu kita sholat tarawih sudah sampai isya, habis isya kita sholat tarawih. Nah kemudian disambung lagi tengah malamnya sembahyang tahajud, sembahyang tasbih, sholat hajat, sholat taubat misalnya. Maka malam itu berarti sudah kita mendirikan, menghidupkan malam itu. Lalu kebetulan malam itu, kebetulan Lailatul Qadar, maka ibadah kita di malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun ibadah. Jadi nilai ibadah kita itu senilai 83 tahun, bahkan lebih khairun, lebih baik lagi. Ya, umpama sama ya 83 tahun. Nah, maka biasanya di akhir-akhir Ramadan, menurut ulama-ulama, kapan terjadinya Lailatul Qadar? Para ulama mengatakan pada asyril awakhir min Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan, disitulah kebanyakan terjadinya Lailatul Qadar bagi para ulama yang dibuka kasyaf, mereka menyaksikan malam itu terjadinya Lailatul Qadar. Sehingga banyak di buku-buku mereka, di kitab-kitab mereka, nantikanlah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Nah, maka biasanya 21 Ramadan itu sampai 29 atau 30 itu diisi, dipenuhi kita sholat-sholat malam untuk mendapatkan fadilah Lailatul Qadar itu. Termasuk diantaranya Habib Harun mengamalkan ini dulu, beliau sebelum mengerjakan di kampung, masih guru beliau, guru Seman Mulia hidup di Matapura. Beliau ke Matapura berkumpul dengan gurunya, ikut sholat hajat, sholat tasbih, sholat tahajud di malam 21 sampai 30 di Matapura. Kemudian setelah guru beliau meninggal, beliau di kampung di Kintab melaksanakan malam Lailatul Qadar itu mulai 21. Dan setelah ayahanda Habib Harun meninggal, ulun teruskan wiritan amaliyah itu sampai sekarang. Jadi apabila 21 Ramadan, maka kami di pesantren
itu mengadakan malam menyambut malam Lailatul Qadar itu berjamaah melaksanakan sholat hajat dan sholat tasbih yang di pagi tiba-tiba kerjakan secara berjamaah. Tambahannya ya masing-masing sholat tahajud ada entah berapa rakaat, termasuk membaca sholawat dan istighfar di tengah malam. Itu lebih baik, di waktu sahur itu lebih baik, karena Allah ada mengatakan di dalam Quran bahwa orang-orang yang awwabin, orang-orang yang kembali kepada Allah, wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur, di waktu akhir-akhir malam mereka beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita mengisi malam Lailatul Qadar. Jadi kata Nabi, di dalam Ramadan itu ada satu malam yang malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar tadi. Kemudian kata Nabi lagi, ja'alallahu ta'ala siyamahu faridah. Allah Ta'ala menjadikan puasa di bulan Ramadan itu sebagai ibadah fardu. Jadi fardu, wajib kita puasa bulan Ramadan. Dalilnya dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu, difardukan kepada kamu puasa Ramadan sebagaimana diperdukan sebelum umat-umat sebelum kamu. Jadi umat sebelum umat Nabi Muhammad pun mereka juga melaksanakan puasa Ramadan ini, walaupun dengan kaifiat wallahu alam kita akan ketahui, cuman bulan itu memang bulan saum, bulan Ramadan, bulan Ramadan. Jadi hukum puasanya fardu. Wa qiyama lailihi tatawu'an. Adapun menghidupkan malamnya, yaitu dengan sembahyang-sembahyang sunat, ibadah-ibadah sunat. Menghidupkan malamnya dengan ibadah sunat. Di antaranya yaitu sholat tarawih. Di antaranya lagi hidupkan dengan tadarus Al-Quran. Baik di masjid, di rumah, dimanapun, malam-malam itu kita qiyamul lailihi bi tatawwu bis shalah wa tilawatil Quran. Amal-amal yang terabdal adalah membaca Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itulah nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Man taqarraba fihi, kata Rasulullah lagi. Jadi panjang ini hadis. Rasulullah menyambut Ramadan, memberikan tausiah ceramah kepada sahabat pada saat itu sangat panjang hadisnya ini. Taqar man taqarraba bihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan bima siwa. Barang siapa mendekatkan diri pada bulan Ramadan itu dengan mengerjakan satu perkara dari kebaikan, apapun kebaikan itu. Nah, kebaikan apapun, sedekahnya, sholatnya, baca Qur'annya, baca sholawatnya, baca istighfar, baca tasbih, kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan di dalam bulan Ramadan itu, kaman adda faridah bima siwa, sama dengan dia mengerjakan yang fardu di bulan yang lain. Jadi pahala sunat, pekerjaan sunat dibayar oleh Allah, dinilai oleh Allah dengan nilai fardu. Kalau kita sembahyang sunat di bulan Ramadan, sama dengan pahala sembahyang fardu di bulan yang lain. Kalau kita baca Quran di bulan Ramadan, sama kita baca Al-Quran yang fardu di bulan yang lain, seperti membaca Fatihah di saat sembahyang. Itu kan baca Quran yang hukumnya wajib adalah di dalam sembahyang baca surah Fatihah. Pahalanya tinggi sekali baca Al-Fatihah di dalam sholat karena hukumnya fardu. Maka baca Quran di bulan Ramadan sama dengan bacaan yang wajib di dalam bulan yang lain daripada bulan Ramadan. Kalau dia misalnya bersedekah sunat di bulan Ramadan, maka sama dengan dia melaksanakan sedekah wajib atau zakat
di bulan yang lain. Seandainya dia mengeluarkan zakat di bulan Syawal misalnya, hari raya, atau di bulan haji dia mengerjakan zakat, zakat yang wajib, dia keluarkan di situ zakat tijarahnya atau di zakat ziraahnya atau zakat apanya, pahalanya besar sekali. Tetapi kalau dia menginfakkan misalnya hartanya 1.000, 2.000, 10.000 di bulan Ramadan, dia kasihkan kepada fakir miskin atau kepada jalan-jalan sabilillah kebaikan, nilainya sama dengan zakat di bulan yang lain. Infak yang wajib di bulan yang lain. Luar biasa, Allah melipat gandakan. Nah, kalau dia mengerjakan yang sunat-sunat, dia mendapatkan kelebihan yang luar biasa kalau amal wajib di bulan lain itu. Wa man adda faridha fihi kana kaman adda 70 faridatan bima siwa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, siapa yang menunaikan satu perbuatan fardu fihi pada bulan Ramadan, seperti dia salat fardu misalnya, sembahyang fardu di bulan Ramadan, adalah sebagaimana dia menunaikan 70 kali perbuatan fardu pada bulan yang lain. Jadi sekali sembahyang fardu di bulan Ramadan sama dengan 70 kali sembahyang fardu di bulan yang lain. Nilai hebatnya. Sekali sembahyang maghrib di bulan Ramadan itu sama dengan 70 kali sembahyang maghrib di bulan lain. Ini fadilat supaya kita jangan sampai meninggalkan kewajiban di bulan Ramadan. Bukan berarti, jangan salah memahamlah, kalau kayak itu ya, kalau aku itu sembahyang di bulan Ramadan aja sudah, anda itu bulan lain gak sembahyang lagi. Salah memahamlah. Itu artinya supaya kita jangan sampai ketinggalan pekerjaan fardu di dalam Ramadan. Dalam sebuah kitab, di dalam Mau'izhatul Mu'minin, ada seorang laki-laki. Beliau ini orangnya, ya mungkin jaga bahasa orang lainnya, ada tapi lah tak kerjakan sholatnya, banyak ketinggalan sholat-sholatnya, mungkin kesibukan-kesibukannya. Tetapi apabila bulan Ramadan, beliau berubah, beliau menyiapkan diri untuk mengisi Ramadan. Maka di bulan Ramadan itu beliau mengqadha seluruh kesalahan sembahyang-sembahyangnya yang tertinggal di luar Ramadan, digunakan untuk mengqadha di bulan Ramadan, mengerjakan yang wajib tadi, jadinya mengqadha tadi kan hukumnya wajib, mengqadha sholat. Misalnya kita tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, tidak sholat, diqadha di bulan Ramadan, maka dilakukan oleh seorang laki-laki. Nah, begitu dia meninggal dunia, si fulan ini meninggal dunia, lalu ada orang yang bermimpi, orang soleh bermimpi bertemu dengan si fulan yang tadinya banyak meninggalkan sholat di bulan yang sebelum Ramadan, tetapi dia di bulan Ramadan mengqadha sholat wajibnya. Ternyata begitu dia bermimpi, dia ditanya oleh yang bermimpi, bagaimana keadaan kamu di alam kubur, di alam barzah, di alam ini. Maka dia mengatakan, ghafarli rabbi, aku diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosaku. Bima? Dengan sebab apa? Karena aku setiap bulan Ramadan, aku menghormati, menghargai Ramadan itu, aku isi dengan ibadahku, qadha seluruh salat-salatku, maka aku diampuni oleh Allah dosa-dosaku, dan aku mendapatkan kenikmatan. Nah, itu dia memanfaatkan bulan Ramadan untuk membayar kekurangan-kekurangannya. Berarti dia kan sembahyang qadhanya tadi jadinya sembahyang fardu. Sembahyang fardunya di situ dinilai 70 kali nilai sembahyang di luar Ramadan. Wa huwa syahrus sabri. Bulan Ramadan itu bulan sabar. Karena kita sabar menahan diri kita dari makan, dari minum, dan artinya dalam mentaati hukum Allah, sabar dalam berbuat taat kepada Allah, karena Allah menyuruh puasa, melarang kita makan minum, maka namanya sabar, as-sabru ala ta'at,
Sabar itu ada tiga bagian. As-sabru ala ta'ah, as-sabru ala al-ma'asiyah, as-sabru ala al-musibah. Sabar itu pertama, sabar atas musibah. Biasanya kita yang tahu sabar itu kena musibah aja. Kena musibah ini sabar. Nah itu sabar kena musibah satu. Sabar ala ta'ah itu sabar juga. Mengerjakan satu ibadah itu sabar. Orang sholat bisa sholat lima waktu, itu adalah orang-orang yang sabar dalam mengerjakan ketaatan. Kadang-kadang nafsu itu tidak mau. Wah, rasanya hendak cepat-cepat aja selesai sembahyang. Hah? Atau tidak sembahyang sama sekali. Maka kita mengerjakan sholat itu namanya as-sabru ala ta'ah. Begitu pula puasa, maunya nafsu memakan terus yang malam. Kada ada bertahan, kada ada berhenti. Tidak ada puasa, maunya nafsu. Tapi ini Allah memerdukan al-insaf, menahan diri dari makan. Padahal makan itu milik kita. Padahal makanan itu ada di rumah kita, ada di kulkas kita. Nah, tapi di saat itu kita dilarang oleh Allah. Maka disebutkan as-sabru ala ta'ah. Maka setiap ibadah itu sabar, apalagi puasa. Jadi sabar ala ta'ah. Begitu pula as-sabru ala al-ma'asiyah. Maunya nafsu kan senang yang enak-enak, yang maksiat, ya kan, minum-minuman, khamar, rami-rami, nafsu senang. Tapi sabar kita tahan, jangan, itu tidak boleh. Perzinahan rami, enak, tahan diri kamu, jangan kau lakukan itu haram, itu tidak boleh menurut syariat Islam. Tahan, sabar ala maksiat dan seterusnya. Mengambil harta yang haram, maunya nafsu diambil sebanyak-banyaknya, tapi ditahan. Oh sabar, jangan, itu tidak boleh, itu haram, itu maksiat kepada Allah. Maka sabar menahan diri dari berbuat maksiat. Jadi sabar itu tiga: as-sabru ala musibah, as-sabru ala ta'ah, as-sabru ala maksiat, jadi menahan diri daripada maksiat. Maka puasa itu, bulan puasa Ramadan itu bulan sabar. Kita menahan diri dari makan minum, termasuk kalau tingkatan yang kedua, menahan anggota tubuh, mata kita jangan melihat yang tidak baik, yang haram, yang makruh. Telinga kita jangan mendengar yang haram, yang makruh, dan yang tidak baik. Begitu pula lidah kita jangan berkata yang haram, yang tidak baik. Ditahan semua itu, maka disebutlah dia sabar daripada menahan perbuatan maksiat itu dalam puasanya. Itulah puasanya orang khawas, puasa tingkat kedua. Matanya puasa tidak melihat yang haram, telinganya puasa tidak mendengar yang haram, lidahnya puasa tidak mengatakan yang haram, berdusta, namimah, adu wasa, adu domba, gibah, ngerumpi, ngomongin orang lain dan sebagainya. Ditahan dirinya di dalam puasa, diimsaknya untuk mencapai puasanya khawas. Nah, apalagi meningkatkan puasa khawasul khawas, yaitu menahan hati kita, menjaga hati daripada lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di tingkatan khawasul khawas ini, apabila dia lupa kepada Allah, dia menganggap batal puasanya. Maksudnya batal dalam tingkatan itu, tidak berada di tingkatan puasa khawasul khawas, karena ada harinya dalam puasa itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa khawasul khawas. Luar biasa ini orang sabarnya menahan dirinya tadi, mulai dari makan minum, sampai daripada menjaga anggota tubuhnya dari maksiat, sampai menjaga hatinya dari lupa kepada Allah. Bukan maksiat hatinya, lupa saja kepada Allah, sudah dianggapnya dia turun derajat kepada puasa, dari puasa yang khawasul khawas kepada jatuh, dianggap mereka batal puasanya. Bagi tingkatan para ribillah, orang-orang yang ahli-ahli musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatan puasa mereka dijaga jangan sampai lupa kepada Allah. Nah, ini tingkatan puasa awam, khawas, khawasul khawas. Nah, maka puasa ini sabar. Sabar menahan makan minum, sabar menahan mata, telinga, batis, kaki, perut,
lidah dari berbuat yang haram, sabar menahan hatinya untuk lupa kepada Allah. Tingkatan yang ketiga itu tadi. Wasabru sawabul jannah, orang yang sabar itu pahalanya surga. Baik yang di tingkat pertama, kedua, ketiga, semua itu adalah orang-orang ahli surga. Tapi nanti orang yang puasa awam menahan diri dari makan minum, surganya kelas ini. Yang puasa khawas, yang mampu menjaga seluruh anggota tubuhnya dari maksiat, kelas surganya lebih baik lagi. Apalagi orang-orang yang khawas, yang mampu menjaga hatinya dari lupa kepada Allah, tingkat surganya lebih lagi, derajat surganya lebih daripada orang yang puasa awam. Nah, maka kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min shaimin ila al-ju' wala 'athash. Banyak sekali orang yang berpuasa namun tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya kecuali dia hanya lapar dan haus, lapar dan dahaga. Itulah hasil puasanya, itulah puasa awam. Dia tidak mendapatkan adanya derajat yang lebih tinggi, namun dia ditulis sebagai orang yang shaim, orang yang puasa, karena dia tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan istrinya di siang hari atau dengan suaminya di siang hari. Dia adalah orang yang berpuasa, tapi puasa awam. Wa huwa sahrun yazdadu bihi rizqul mu'min. Bulan Ramadan itu bertambah rezeki orang beriman. Orang beriman bertambah rezekinya. Iyalah. Wadai nang kadada di bulan biasa, bulan Ramadan keluaran. Iyalah. Nang kadada bulan Ramadan, Nah, minum-minuman, es-es, apa-apa yang ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan keluaran es ini, es buah, es cendol, es ini, macam-macam keluaran. Masakan-masakan yang ada di bulan Ramadan keluaran juga. Maulah ayam panggang, ayam bakar, ayam itu, ayam penyet, macam-macam keluaran. Banyak rezeki bulan Ramadan. Banyak rezeki di bulan Ramadan. Di masjid-masjid ada pembukaan, ada makanan buah itu ini di masjid-masjid. Jadi kadang-kadang berdiri bukanya di masjid sini. Ada aja tuh pembukaan di masjid lah. Ya kalau teman-teman di mana aja tuh sudah masjid-masjid pasti ada pembukaan. Jadi punya kadang-kadang berduit lalu atau bulan puasa sudah buka masjid aja. Ada di situ tuh nasi bungkus kan, kadang-kadang nasi bungkus bisa nasi padang. Tunggu. Sahabat ramah di mana aja masjid itu nang pina di desa-desa di buah-buah ada aja pembukaan, apalagi masjid-masjid jana, masjid-masjid besar. Jadi rezeki orang beriman bertambah di bulan Ramadan itu tadi. Mantap, manfaat panjang ini hadis sampai jam berapa nih? Jadi Rasulullah menceramahi sahabat ketika menghadapi bulan Ramadan. Ujar Nabi akan datang bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ini supaya kita siap menghadap bulan Ramadan ini tadi dengan jiwa yang besar tadi. Man fattara fihi shaiman kana lahu itqara qabatin wa maghfiratan lidzunubi. Barang siapa membukakan pada bulan Ramadan itu satu orang yang puasa, maka adalah baginya sama dengan pahala memerdekakan satu budak. Satu budak. Kalau zaman dahulu itu kan dianjurkan Rasulullah menghilangkan perbudakan itu karena ajaran sunnah Islam, ajaran Nabi Muhammad. Sehingga orang-orang yang mampu, kata Rasulullah, belilah budak, merdekakan. Merdekakan supaya hilang perbudakan di muka bumi ini. Ah, itulah ajaran Islam yang luar biasa. Ya kan? Karena zaman dahulu perbudakan itu di zaman jahiliyah luar biasa perbudakan. Orang yang kaya, orang sugi-sugi, beli manusia diolahnya seperti binatang. Dia bekerja, hasilnya dia yang ambil.
Seperti kita misalnya punya kerbau. Kerbau disuruh menarik kayu, ulin misalnya. Nah, upahnya sekubik misalnya 200 ribu. Kerbau yang menarik, upahnya yang ampun kerbau. Kerbaunya cuma diberi rumput sekarung. Paling ditukarkan karung misalnya 20 ribu. Ya 20 ribu itu aja. Yang 180 ribunya yang punya kerbau yang memanennya. Nah, begitulah perbudakan zaman dahulu. Diberi beli seseorang ini dipekerjakan. Kamu kerja bangunan, kamu kerja mengerjain ini, mengerjain ini. Berapa gajinya? Diberi gaji 150 ribu sehari. Kamu cukup selawi ribu, 25 ribu untuk beli nasi murah aja atau nasi bungkus aja. 100 selawinya diambil bosnya. Begitulah perbudakan di zaman dulu. Nah, maka dipelopori oleh Nabi, merdekakan. Siapa yang punya kemampuan, merdekakan. Dan itu diberikan spot. Siapa yang merdekakan budak, dia masuk surga. Masuk surga. Pada saat itu orang-orang yang punya kemampuan, dia beli budak, dimerdekakan. Atau dia punya budak, dimerdekakan. Ampih memperbudak manusia. Nah, sehingga hidupnya setara. Setara. Tidak ada lagi istilah derajat yang di bawah, orang yang di bawah diperbudak. Disetarakan kehidupan manusia ini. Itulah ajaran sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Menghilangkan perbudakan di muka bumi ini adalah ajaran Islam. Mengangkat harkat budak itu adalah hamba Allah. Nah, inna akramakum indallah atqakum. Yang takwa di sisi Allah itulah yang mulia. Nah, jangan ada lagi perbudakan. Siapapun dia, miskin sekalipun, kalau dia takwa kepada Allah, dia mulia di sisi Allah. Jangan ada kemuliaan itu di sisi orang kaya, orang ini. Yang mulia takwa di sisi Allah. Dia bukalah apa perbedaan. Nah, orang kalau way ini tidak ada lagi perbudakan. Bagaimana kita bisa mencapai pahala memerdekakan budak? Di antaranya di bulan Ramadan masih ada pahala memerdekakan budak itu masih ada, walaupun perbudakannya tidak ada lagi, memerdekakan budak tidak ada lagi di zaman sekarang, tapi pahalanya masih ada, yaitu membukakan orang yang puasa. Satu orang dibukakan puasa, maka dia sama dengan memerdekakan satu budak. Pahalanya besar sekali di sisi Allah. Ya, nambah banyak pembukaan di masjid. Nambah banyak, semakin banyak ini bisa tahunnya ini banyak banannya kata-kata taran bisa berlebihan karena pahalanya sama matikan buta. Maghfiratan lagi diampuni lidunubihi, dosa-dosanya diampuni. Orang membukakan tadi pahalanya sama memerdekakan budak, dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi diberi pahala banyak, dosanya dihapus. Wah, kan luar biasa nih. Jaka ibaratkan punya timbangan nih, di amal solehnya punya 10 kilo, dosanya 10 kilo. Begitu dia membukakan orang puasa, dia dapat pahala sebagaimana memerdekakan seekor budak. Misalnya ditambah 100, berarti amalnya jadi 110 kilo. Doanya, dosanya yang 10 kilo tadi gara-gara membukakan dihapus 10 kilo. Berarti dosanya habis, amal solehnya bertambah. Berarti ahli surga orang. Nah, itu hitungan matematikanya. Kan matematikanya kayak itu. Artinya dapat dikalikan secara pasti seperti itu. Pertama, dapat pahala memerdekakan budak sangat besar. Kedua, dosa-dosanya. Junub itu jama' daripada zambun. Zambun satu dosa, junub beberapa dosa. Sekurang-kurang jama' tiga. Sekurang-kurang jama' tiga. Jadi sekurang-kurangnya tiga dosa orang itu diampuni dan dapat pahala seperti memerdekakan budak. Itu membukakan satu orang yang puasa. Qulna ya Rasulullah laisa quluna yajidu ma yufattiru bihi sa'im. Lalu kata kami, kata sahabat yang mendengarkan ceramah Rasulullah itu, kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak semua kami mendapatkan untuk membukakan orang puasa.
di antara kami ada yang tidak punya apa-apa, tidak bisa memberikan, artinya pembukaan untuk orang, tidak bisa memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Bagaimana ya Rasulullah, kami ingin mendapatkan itu sedangkan kami tidak punya apa-apa. Nah, enak mengeluarkan nasi padang sebungkus 20.000 duitnya, gak ada. Jalannya ada, kalau cuma enak sebungkus nasi goreng misalnya, atau apa. Nah, ini enggak ada untuk membukakan orang puasa. Bagaimana ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah memperjelas, yu'tillahu hadzal thawab may yufattiru sha'iman 'ala madzakati labanin aw syarbati ma'in aw tamratin. Allah memberikan pahala ini, pahala seperti memerdekakan satu budak dan dosanya diampuni, ganjaran itu diberikan Allah atas orang yang memberikan, membukakan orang yang puasa, atas sekedar dia memberikan satu teguk susu, banyu susu, air susu, seteguk aja, segelas aja, atau setegukan aja, sudah dapat dia pahala seperti memerdekakan budak dan dosanya diampuni. Atau kada beisi susu, bangun kawan muka susu tu je berduit biasanya, kada beisi susu, au syarbata main segelas seteguk air, nah memberi segelas aqua, segelas aqua aja. Pesan orang buka segelas saja, seteguk banyak, seikong lah dapat segelas, nah alhamdulillah sudah dapat dan nilai itu tadi. Autam ratin atau sebiji kurma, sebiji aja kurma, kita umpet mandak di masjid sebiji kurma lalu dimakan oleh guru mugune, dapat sudah. Kalau rumah kita dimakan orang, iya sudah, sebiji kurma aja. Atau satu teguk air putih, atau satu teguk susu, atau segelas air, atau satu biji kurma. Itu dapat seperti memerdekakan budak, sama dengan diampuni dosanya. Itu nanti diberikan Allah ganjaran itu, walaupun dia hanya memberikan seteguk air, seteguk susu, atau sebiji kurma. Apalagi sepiring nasi rawon. Kanyang nasi rawon sangat segar. Ini sebiji kurma aja. Nah, waman asba'a shaiman, siapa mengenyangkan akan satu orang yang puasa. Nah ini makan sampai kanyang, sebungkusan nasinya atau sepiringan nasinya. Nah berarti mengenyangkan kanyang. Itu kalau tadi sebiji kurma aja, segelas air aja, seteguk air aja, seteguk susu saja, sudah membukakan puasanya, sudah dapat mereka itu pahala. Makanya kalau di Mekah, di Madinah, di Mekah itu orang buka puasa cuman memberi kurma dan memberi satu gelas zam-zam. Atau ada juga yang dengan memberikan sepotong roti. Kalau kada, ada juga yang kada roti-roti yang cuman kurma. Dia hampar, hamparannya di Masjid Nabawi, di Masjid Mekah. Kalau bulan Ramadan, ulun pernah umrah bulan Ramadan 2 kali. Seperti itu. Dihamparnya di masjid itu. Jadi satu lokasi ini misalnya guru mubni, nah selokasi ini berapa puting pihak. Situ itu dihamparnya berapa, 10 sop. Dibatasinya di situnya membuka apa kurma, dibuatnya 5 biji, ada yang 7 biji, ada yang lebih daripada itu. Diampar karena apa, diambilkan gelas air zam-zam saya segelas. Nah mereka cuma sekurma, kalau zam-zamnya ampun masjid. Maka masjid berarti yang dari mereka kurmanya atau sepotong roti. Itu di Madinah, begitu kita sore mau masuk masjid, sudah ada anak-anak nyambang di hadangnya.
dipegangnya tangan kita, di bawahnya kita masuk ke dalam Masjid Nabawi, di bawahnya ke di mana lokasinya, di situ didudukkannya membukakan. Nah, jadi satu lokasi misalnya sedian ini ampun guru mukni. Nah, guru mukni ini ada di sini, anak-anak muda berlima bertiga keluar masjid. Tangkapnya ini didudukkannya di lokasi nang bosnya tadi supaya dapat. Bila dapat duduk tuh nang bosnya ngimung banar. Hebat nih kamu dapat seikung. Seikung nih dapat tadi memerdekakan satu budak, dosanya diampuni. Dapat tulak ulang, keluar ulang masjid. Di harganya pulang ada orang Indonesia panggungnya pokoknya dudukannya himung. Nah, itu di Masjid Nabawi orang membukakan puasa semasjidan itu buka puasa dengan kurma, habis kurma 4-5 biji 7 biji minum air zam-zam selesai. Nah, seret kumpulkan, tarik plastiknya, masukkan ke plastik, komat Allah. Jadi cuma 10 menit selesai. Satu masjid itu selesai dalam 10 menit saja. Dari azan sampai qomat 10 menit selesai masjidan itu. Semua bersih. Masuk ke dalam sampah kantongan-kantongannya dibawa pakaian keluar dari masjid, qomat sembahyang beratan bersih, tidak apa-apa lagi. Hebatnya pelayanan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu di bulan Ramadan. Cuma gak ada tentang bahwa rawan, sop, takare, gak ada. Cuman kurma aja itu dapat sudah mati. Amun kita neneknya kalau wah itu terlalu macam, balik-balik kuahnya ya. Barat isahnya tuntung. La ilaha illallah. Orang 10 menit, 5 menit selesai sudah. Sembahyang maghrib, sembahyang. Nah, habis maghrib bisa dibukanya lagi, ada lagi dibukanya di roket, nah keluarkan lagi, ada yang diisi termos teh, nah buka teh, ada kopi gawa, nah berkerumung lagi menunggu isya. Nah, ada yang bulik ke hotel, orang ada yang duduk di situ empat kelompok-kelompok, bisa dikawain ini harus izin tak di julungnya roti teh itu di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Jadi mereka mengamalkan ini karena menghasilkan pembukaannya itu yang penting sebiji dua biji kurma, tiga biji, lima biji sudah dapat fadilah itqur rahabah tadi wa tuwamufiatun lizunub tadi. Apalagi kanyang kalau menganyangan Pak, kayak apa? Man asba'a shaiman, siapa memakani sampai kanyang kana lahu maghfiratan lizunubi, dia mendapatkan pengampunan dosanya, wasaqahu rabbuhu min haudi, dan lagi orang itu akan dituangi minuman oleh Allah, oleh Tuhannya daripada telagaku. Jadi kalau orang memberi makan sampai kenyang, sepiring nasi, sebungkus nasi, dia makan kenyang, maka orang yang membukakan sampai kenyang itu, dia dosanya diampuni oleh Allah, dan nanti dia dapat jatah minum telaga Kausarnya Nabi Muhammad SAW. Dapat telaga Kausar itu, haud telaga Nabi Muhammad SAW. Minum berarti apa artinya? Ahli surga. Itu sudah. Bila minum telaga Kausar, berarti masuk surga. Nah, bilanya kada sampai ke telaga Kausar, berarti gugur ke neraka. Ini enggak itu. Jadi menurut keterangan kitab-kitab atau guru-guru, Shirath al-Mustaqim itu dibentangkan ala alamat ni jahannam. Dia di jembatan Shirath al-Mustaqim itu adalah menyeberangi neraka jahannam. Apabila dia terjatuh dari Shirath al-Mustaqim, maka gugurnya ke dalam neraka. Apabila sampai ke seberang, maka dia minum telaga Kausarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhil haud bayaski bilgas minma. Kata Habib Soleh Tanggul, yuridil haud, dia berada di telaga Kausar. Bayaski, malahan lagi
beliau selagi akan menuangi Nabi Muhammad SAW, menjibukakan, menuangkan bayaski mimah daripada telaga Kausarnya. Jadi Rasulullah langsung yang melayani umatnya yang sampai ke telaga itu untuk minum telaga Kausar. Bayaski mimah bilkas, dengan cangkir-cangkir mimah yang penuh dengan banyu air telaga Kausar tadi. Nah, orang yang membukakan dosanya diampuni dan dia dapat jatah minum telaga Kausar, syarbatun, dapat sekali minum dia, tapi la yazma'u ba'daha abada, tidak pernah lagi dia merasakan dahaga, haus setelah minum banyu air daripada telaga Kausar itu. Yuridil haud bayaski bilkas mimma haud safi musaffa da'imil wakit mahla. Nah, Rasulullah menunggu umatnya di situ sampai selesai. Nah, sampai selesai umatnya masuk surga, baru Rasulullah masuk surga. Hanya Rasulullah mau juga masuk surga sesudah umatnya masuk surga. Rasulullah masuk bang dulu, karena pendahuluan masuk surga Rasulullah dulu. Masuk ke dalam surga, baru Rasulullah menunggu umatnya. Nah, ibu ini bang sudah akan disediakan Allah untuk umatku ya Nabi. Nah, surga indah, mewah, serba ada. Nabi hama tashtahi ampusukum, sudah wah betul-betul menggembirakan. Maka Rasulullah nunggu umatnya yang berangkat siratal mustaqim di telaga Kausar. Begitu masuk, selesai, minum semua, masuk semua, baru Rasulullah masuk ke surga dia. Jadi yang pertama masuk ke dalam surga Rasulullah, yang berhenti pun penutupnya pun masuknya ke dalam surga Rasulullah juga berhenti. Wal awalu wal akhir, sidinam pemulaan, sidinam penghabisan. Itu satu makna. Makna wal awalu wal akhir satu makna. Wal awalu wa awalu khalqin wa wal akhir, beliau adalah akhir yang diutus. Nah, ya raja, dan disebut makna wal awalu wal akhir, nabi pertama diciptakan, tapi yang paling yang terakhir diutus sebagai rasul Nabi Muhammad. Jadi wal awalu wal akhir, dua sudah makna wal awalu wal akhir. Nambah lagi semalaman kada habis wal awalu wal akhir. Luasnya makna makna ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal awalu wal akhir, dua sudah. Wal awalu wal akhir, ini pulang wal awalu, ini pulang pak. Di antara nabi-nabi yang paling terakhir, yang pertama diciptakan Nabi Muhammad, tapi yang paling penghabisan wafat Nabi Adam, wafat Nabi Nuh, wafat nang penghabisan wafat Nabi Muhammad, ya kan? Tapi kena nang pendahuluannya dibangkitakan Nabi Muhammad. Jadi huwal awwalu wal akhir. Berarti yang penting wal awal aja wal akhir. Tambahi lagi. Ilmu Rasulullah, ilmu luas banalah ya Allah ya Karim. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Kada haus lagi selawasan, selama-lamanya tidak pernah dahaga lagi kalau sudah minum telaga Rasulullah. Wa kana lahu mislu ajrihi ajriman min ama wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyun qasam min ajrihi syai'un. Dan adalah bagi yang membukakan itu
seperti puasa, seperti mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi. Yang membukakan puasa diberikan Allah pahala sebagaimana yang puasa yang dibukakan tadi. Ulun puasa dapat pahala, misalnya pahalanya seperti ini misalnya. Nah, nang membukakan ulun guru mugni. Ulun puasa tadi dapat gaya ini, maka guru mugni dapat juga gaya ini sama. Min gairi ayyam kasa min ajri syi'un, tidak dikurangi pahala ulun, dijulung diserahkan ke guru mukni kada, dibikinkan Allah pahala sebagaimana pahala ulun puasa diserahkan kepada guru mukni yang membukakan ulun puasa. Jadi guru mukni pahala puasa sidin dapat, puasa sidin ya 10 hidung yang dibukakan sidin, 10 buting pulang yang gitu dapat pulang suki batapul kada guru mukni. Nah, berserah suki batapul pokok darah itu orang yang membukakan puasa. Pokoknya bulan puasa ini habis saya hibak masjid Al-Ikhlasnya. Lawan pembukaan masjid Al-Ikhlas. Luar biasa. Kalaunya 100 yang dibukakannya, berarti dia dapat pahala 100 orang puasa tadi diserahkan kepada yang membukakan. Nah, itu. Kada dikurangi puasa si pahala puasa orang itu tadi, bukan pahala dia yang dibagi. Kalau emang misalnya ulun puasa pahalanya 10 kilo umpama, lalu 5 kilo aja lagi ulun tertinggal, 5 kilonya juru enggak udah guru mukni, karena guru mukni bukakan ulun, itu ngarannya mengurangi pahala ulun Allah Ta'ala. Ini kada, tetap ulun 10 kilo dibikinkan lagi pahala 10 kilo diserahkan kepada guru mukni. Kalaunya orang 10 nang buka 10 pun 10 tadi dibukakan. Bagaimana kalau nang dibukakan tuh puasanya nang khawasul khawas? Wah, ganal panan guru saya kurang benar. Nang dibukakan nih orangnya puasa khawas atau puasa khawasul khawas? Wah, ini kelasnya lain ini. Puasa khawas dan khawasul khawas ini kena ini. Ibaratkan 10 juga, sambatannya 10, cuman yang ini 10 yang kayak bola, ada ini 10-nya yang kayak apa ya? Ganal-ganal 10-nya yang kayak masjid ini, 10 buting, kan ganal-ganal, karena yang puasanya khawasul khawas. Kalau yang tadi, yang kayak ban motor aja 10 biji juga, itu umpamanya. Nah, 10 biji yang ganal-ganal tadi, dijulung kepada guru mukmin yang membukakan, itu untungnya orang membukakan. Kalau nang buka ini macam-macam kan kelasnya, ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Nah itu seapa puasanya, pahalanya segitulah diserahkan kepada yang membuka. Jadi belum tentu sama nang kayak bola berada, ada nang kayak bola, ada nang kayak ban motor, ada nang kayak masjid nih kanannya masing-masing. Itu nang membuka kan nang dapat ini nang kukut darah nang tukang bukakannya. Min gairi ayyum kasamin ajrihi syai'un, tidak dikurangi dari pahala yang puasa itu sedikit pun tidak, dia tetap dapat puasa sekian sama diberikan lagi seperti itu, mau di fotokopikan gitu. Nah, dijulung udah nang membukakan. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah, itulah bulan Ramadan awalnya rahmah. Wa usatuhu maghfirah, pertengahannya ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar, penghabisannya itu merdeka dari siksa neraka. Jadi 10 akhir, 10 awal pertama penuh dengan rahmat, 10 pertengahan penuh dengan maghfirah, 10 terakhir itu banyak sekali Allah memerdekakan orang yang tadinya akan masuk neraka, dilepaskan Allah karena dia beribadah di dalam Ramadan tadi. Karena dia beribadah di Ramadan itu mestinya orangnya ahli nar nih, dilepas dari siksa neraka. Waman khaffafa an mamlukihi bihi ataqahu Allah minan nar. Siapa yang memeringankan daripada budak yang dia miliki pada bulan Ramadan, diringankan pekerjaannya. Mestinya dia mengerjakan misalnya 10 macam. Lalu di bulan Ramadan budaknya tadi disuruhnya mengerjakan cuma 5 macam saja. Berarti dia khaffafa. Mamluknya, budaknya
pembantunya diringankannya. Kalau ini paling ada pembantu lah. Kalau budak kan tidak ada lagi. Bisi pembantu. Di bulan lain biasanya pekerjaannya ini. Sekarang bulan Ramadan, jangan banyak-banyak lagi. Kita puasa Ramadan sama-sama. Jangan terlalu banyak lagi. Sedikit saja pekerjaan. Kurangi pekerjaan kamu karena kita di dalam Ramadan kepada pembantu. Seperti itu, maka orang itu dimerdekakan Allah dari neraka. Meringankan beban pembantu kalau ini. Kalau dulu kan budak. Sekarang ya pembantulah. Fastaqsiru fihi min arba'i khisalin. Maka perbanyaklah pada bulan Ramadan itu, kata Nabi, empat macam. Khaslatani, dua perkara. Turuduna bihima rabbakum, kamu menyenangkan dengan dua macam itu Tuhan kamu, agar Tuhan kamu senang. Wa khaslataini la ghina lakum anhuma, ada dua perkara yang kamu tidak akan kaya kamu bagi keduanya itu. Artinya sangat kamu perlukan. Kamu tidak bisa kaya, tidak memerlukan itu. Kamu sangat membutuhkan itu. Tidak bisa kamu tidak membutuhkan itu. Nang dua tadi. Fa ammal khaslatani allatani turduna bihima rabbakum. Adapun dua macam perkara yang menyenangkan Tuhan kamu, meridhakan Tuhan kamu, fasyhadatu an la ilaha illallah wastaghfirunahu. Maka engkau mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wastaghfirunahu, dan engkau meminta ampun. Dua ini menyenangkan sekali, meridhakan sekali kepada Allah. Allah senang sekali kalau di lidah orang itu mengucapkan dua perkara ini di bulan Ramadan. Bersyahadat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah di bulan Ramadan itu. Itu Allah gembira, senang, redha Allah dengan orang itu. Wa ammal khaslatani allatani la ghina lakum anhuma, adapun dua perkara yang tidak ada kamu bisa terkaya daripadanya, kamu harus memiliki itu, mendapatkan itu, kamu tidak bisa terkaya dari itu, kamu harus mendapatkan itu. Apa? Tas'aluna rabbakumul jannah, kamu meminta akan Tuhan kamu mendapatkan surga. Wa tata'awwaduna bihi 'anil nar, dan kamu berlindung dengan Allah daripada siksa neraka. Itu kalimat yang dibaca, yaitu yang biasa kita baca, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Ini dua kalimat khaslatani, dua perkara yang turtaduna bihima rabbakum. Allah senang sekali kalau kita di bulan Ramadan mengucap dua kalimat. Dua kalimatnya, yaitu syahadat dan istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Adapun dua perkara yang kita memerlukan, tidak bisa kita tidak memerlukan itu. As'aluka jannata, yaitu kita meminta surga. Siapa yang tidak perlu surga? Adakah yang tidak anak surga? Oh, berarti kita tidak bisa terkaya kita daripada itu. Kita sangat butuh itu, sangat perlu itu, yaitu surga. As'aluka jannah. Yang kedua, wa a'udzu bika minan nar. Aku berlindung dengan engkau ya Allah daripada neraka. Siapa yang tidak perlu perlindungan Allah dari neraka? Memangnya anak masuk neraka? Perlu kita perlindungan Allah dari neraka. Inilah dua kalimat yang sangat kita perlukan. Kita minta surga dan kita lepas dari neraka. Kita mengucapkan syahadat dan kita minta ampun kepada Allah. Inilah diperbanyak di bulan Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini ada dua. Ada yang dikatakan, ada yang riwayatnya, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Aku berlindung aku meminta ridha engkau, dan aku meminta surga, dan aku berlindung dari murka Allah dan neraka. Satu belapas itu. Ada yang as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar.
aku berlindung, meminta surga dan berlindung dari neraka. Jadi kedua-dua riwayatnya itu ada aja riwayatnya. Tenang, jangan bakal lahian jenabian. Kalau ya bakal lahian, apa aja itu membaca. Menambahi, wanasa'aluka ridhoka wal jannah, wana'udzubika min sakhatika wan nar. Maka aku nangka ini aja, sa'aluka wal jannah, wa'udzubika min nar. Ini setahun saya itu, kenapa? Kalau ada bagus, ridhoka wal jannah, wanasa'aluka min sakhatika wan nar, kita buat. Nah, kada duanya sami mawon bodohai, sami-sami. Ini sama aja. Kada usah bakal karasan. Itu. Kada sebab sasakan kopiah aja guru bakal lahir batampar kada sedang lagi kopiah bangka kepada yang kita bangka cukuplah sudah itu. Nah itu hadis Nabi sangat panjang untuk menyambut bulan Ramadan lengkap tadi dari puasanya, dari suruh sembahyangnya, disuruh mengatakan yang sunat-sunat nilainya sekian dikerjakan sampai membukakan puasa sampai bacaan yang banyak dibaca yaitu asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'aluka aljannata wa a'udzu bika minan nar ada as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzu bika minan nar. Itu kalau dibaca secara mufrad, ada juga yang membaca dengan jamak. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Kami meminta kepada engkau surga dan kami berlindung dengan engkau daripada neraka. Itu bahasa kami, kalimatnya jamak. Nas'aluka wa na'udzu bika. Ada yang dibaca dengan mufrad aja as'aluka wa a'udzu bika. Boleh aja lah kada duanya, boleh aja. Boleh aja kada duanya. Nang rahmi itu nang asal mufrad kalimatnya. Sekarang karena misalnya ada nang kada dibaca, ayo ayo kalau bina mau tasawuf juga nang kada membaca tadi. Nah, nang haur basa sapu jadi masjid misalnya kada tabacanya nang itu bacanya wa na'udzubika kami seberataan berlindung bisa juga sawab dengan jamaknya itu tadi. Gitu. Apakah ini dibaca hanya menjelang buka puasa? No. Kada. Bukan hanya dibaca hendak puasa aja. Di mana kah waktu berapa-berapa kah sudah panas baca Quran? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah salaka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika minan nar. Itu bukan hanya menjelang buka aja, baca aja. Kalau yang kan bisa diwasangkan ini cuma hanya menjelang puasa, hanya menjelang buka. Begitu tangan hari baca, oh jadinya ingat ya. Ya kan? Tangan harinya sampai di mana kan? Asyhadu alla ilaha illallah. Oh jadinya ingat baluman lagi, tahu lah aja baluman masak maksudnya. Kada itu jila. Baca aja nih selama di dalam bulan Ramadan. Cuma biasanya sambil-sambil nunggu bakal tahu perubahan. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada nanti sama tuntung, tok-tok-tok dong, jangan karena sawat. Makanya bagus jadi baca di hari di jam-jam sebelum ini parah panas sudah setengah menit lagi atau berapa detik hanya asyhadu alla ilaha illallah dong ya makanya ngaren parah lapar ada saat nuntung kena lagi langsung tuh jalan. Allahu akbar panjang banget hadis Nabi dari mudah-mudahan kita siap menghadapi Ramadan dengan gairah-gairah ini. Membukakan orang, membaca Quran, membaca-baca zikir-zikir, sembahyang, salat-salat tarawih, salat sunnah. Karena nilai-nilainya tadi sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Kemudian kita, kalau masalah Habib Harun sudah kemarin panjang lebar belum di tempat majelisnya Guru Saiful Rahman. Nah, dengan husnudzannya biar ulun mengucapkan terima kasih di Masjid Al-Ikhlas dan jamaah majelis-majelis ini yang berinisiatif untuk menghauli almarhum ayahanda Habib Harun. Ulun sebagai anak beliau atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada sekian sebarataan. Mudah-mudahan Allah membalaskannya dan Rasulullah membalaskannya dengan syafaat beliau. Karena dia berbuat baik kepada beliau Rasulullah. Maka Rasulullah pernah bersabda, man ahsana ila ahli baiti
walam yukafi'hu ana ukafi'hu yawma kiamat. Siapa yang berbuat kebaikan kepada keluargaku, zuriatku, ahlul baitku, dan dia tidak bisa membalas kebaikan-kebaikannya itu, nanti aku, kata Rasulullah, yang membalaskannya di akhirat dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulun tidak bisa membalas kebaikan dia yang menghauli abah ulun, nantinya mengadakan acara ini, mudah-mudahan nanti balasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau amaliyah sidin tetap seperti tahun-tahun dahulu, yaitu beliau amalnya wasilnya dengan salawat sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau kalau mau ditambahi sayyidina, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ta'adduban, kita beradab kepada Rasulullah, maka nama beliau kita tambahi sayyidina, penghulu kami Nabi Muhammad. Dan istighfar astaghfirullahaladzim 1000 kali. Sehari semalaman istighfar selawat 1000, selawat 1000. Nah, kenapa jadi 1000? Karena menurut ulama 1000 itulah termasuk banyak. Apabila kita membaca solawat banyak, maka kita masuk dalam kata mahabbah, cinta. Karena hadis Nabi, man ahabba syai'an kasura dzikru, wa fi riwayatin man ahabba syai'an aksara min dzikrihi, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya kurang lebihnya seperti ini. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut-nyebut, mengingat-ingat sesuatu itu. Berarti orang itu cinta, karena dia banyak menyebut itu tadi. Kalau orang cinta lawan sepeda motor, enggak hatinya kan ingatan sepeda motor. Baiknya sepeda motor pun yalah, hanya nongkat sepeda motor nih. Baru mau musuh, ya kan? Banyak bilang menjenguk sebuah sepeda motor. Itu orang cinta dalam sepeda motor. Sepeda motor, Allahu Akbar, banyak sepeda motor mesti diambil. Itu kecintaan dalam sepeda motor. Allahu Akbar, bendangar karena anak bagaya, usia bagayanya tercatok sepeda motor punya. Itu kan orang cinta itu ingat terus sepeda motornya. Orang bina tumbur bagaya karena anak kan bisa ya. Mengikuti batu kan apa kejar habis gurai sepeda motor kok gurai aja tuh pada akun sepeda motornya, apalagi dicatoknya, apalagi berusak-rusak. Bila cinta sesuatu, banyak mengingatnya. Kalau orang cinta lawan motor, keingatan motornya, rancak keingatan motornya. Kalau orang cinta lawan bebinian, keingatan bebinian itu terus, bayang-bayang terus di mata. Nah, kalau orang cinta lawan lelakian, keingatan terus, mendengar mengapa aja, lalu ajininya dia, ajininya. Iyalah, itu banyak orang mencintai sesuatu, pasti banyak mencintai, menyebutnya, mengingatnya. Aksara min dzikrihi, kata Rasulullah SAW. Nah, kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka kita banyak juga menyebut nama Rasulullah. Berapa banyak, berapa yang masuk kelas cinta? Ulama banyak bervariasi pendapat. Ada yang sekian, ada yang sekian, ada yang sekian. Lalu namun tapak terbanyak, jumhur ulama mengatakan yang disebut banyak itu menyebut Nabi atau zikrullah 1000. Kalau 1000 itu masuk kelas banyak. Kalau masuk kelas banyak, berarti kelas masuk kelas mahabbah. Bila masuk kelas mahabbah, berarti orang itu kayaknya bersama yang dicintainya. Almarhum ma'aman ahabba, seseorang itu dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Berarti kalau kita membaca salawat 1000 kepada Rasulullah, kita termasuk cinta kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Rasulullah dalam surga, berarti kita terumpat juga dalam surga. Karena kita membuktikan dengan membaca salawat 1000 kali. Itulah menurut ulama, jadi kata 1000 itu disepakati. Satu itibarnya, bahwa 1000 itu adalah Anda mendapatkan keunggulan sedari itu. Hadis Nabi lagi, man shalla alayya marratan wahida
sallallahu alaihi asyara marrah. Siapa membaca selawat kepadaku satu kali, Allah mencurahkan rahmat 10 kepadanya. Wa man shalla alaihi asyara marrah, siapa membaca selawat kepadaku kata Rasulullah 10 kali, sallallahu alaihi mi'ata marrah, maka orang itu dapat rahmat dari Allah 100 rahmat. Wa man shalla alaihi mi'ata marrah, siapa baca selawat kepadaku 100 kali, sallallahu alaihi alba marrah, Allah mencurahkan rahmatnya 1000 kali. Wa man shalla alaihi alba marrah, siapa baca selawat kepadaku 1000 kali, haramallah jasadahu ala miran atau ala nar, Allah haramkan badannya dari neraka. Jadi 1000 ini ada dua. 1000 selawat ini ada mendapat jaminan tidak masuk neraka. 1000 ini menentukan orang itu masuk kelas cinta mahabbah. Kalau mahabbah dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Nah, disitulah ulama beriktifak 1000 itu kalimat 1000 dari. Nah, itu 1000. Okay. Nah, itulah yang diajarkan Habib Harun. Selawat 1000, istighfar 1000. Itulah yang kalau dia hendak diulum ijazahkan lah bahasanya lah, ulum ijazahkan. Itu artinya mengizinkan, maaf. Padahal dia kada diizinkan, kada ada diizin. Orang mencu selawat, napa seorang izin menangati lah. Kada ada yang berhak menangati. Karena itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Cuman sighatnya yang diambil oleh Habib Harun, lafaznya yang diambil Habib Harun dengan guru beliau Semenulia. Semenulia mengambil dari guru Insidin Yusuf Saifullah Turki dan seterusnya. Guru Sidin, guru Semenulia, Saifullah Turki dalam masalah salawat ini tadi. Nah, terus ilafasnya, silgatnya sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu ala si Muhammad wa ala si Muhammad. Jadi itulah yang diijazahkan kepada jamaah pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya sehingga kita terkait lah. Artinya bila kita mengait rantai tadi umpet menyangkut di tek. Jukung kita ini seperti jukung yang tidak ada mesinnya. Kapal yang tidak punya mesin, karena kita ini adalah orang-orang yang tidak punya power, kada. Pembahasannya punya power. Kada power kita ini. Tidak ada punya mesin kita ini. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu adalah sangat full power. Beliaulah mesin terbesar penggeraknya. Nah, maka kita yang tidak punya power ini, kapal-kapal jukung-jukung yang kada bisi mesin ini umpat bakait di kapal nang bemesin tak. Lah. Nah, yang di sini bepingkut, yang di sini bepingkut, di sini bersambung pulang, di sini bersambung pulang, maka ditarik oleh mesin powerful power tadi. Ditarik oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Itulah silsilah. Itu pengertian daripada silsilah atau sanad. Hah? Sanad ilmu itu tadi, sanad amaliyah itu tadi. Kan orang punya dua, apa gerang di pesanad-pesanad, apa gerang ijazah-ijazah. Kita ini mesin-mesin yang tidak punya power. Hah? Apa kapal-kapal yang tidak punya mesin ataupun kita tidak punya apa-apa. Sehingga kada mampu menggerakkan kita, mendekatkan kita kepada Allah, kecuali orang-orang yang punya power ini membawa kita kepada Allah. Itulah yang bisa kita dekat kepada Allah. Itu namanya tawassul, ada lah perantara. Nah, tawassul ya juga tuh. Bertawassul dengan Rasulullah. Bergerak ini jalan mesinnya tadi, maka umpat juga ditunjulnya atau ditariknya. Ada sepeda motor mogok lah, mati mesin, kada ada power lagi. Nah, ada nang pemesin sikong hidup nang drendren, lalu ditunjulnya lawan batis atau nang ini bepingkut lawan nang bahnya tadi sebelah tangan bepingkut. Nah, umpat juga berjalan ditariknya. Itulah perumpamaannya.
para wali-wali ini orang yang punya power, punya mesin. Wali-wali ini orang-orang hebat-hebat, dia punya power. Atau tadi Rasulullah yang power terbesarnya, maka ditariklah ke sana. Hah? Kita ini orang-orang yang tidak punya daya, tidak ada power, tidak ada kekuatan apa-apa, mendekatkan diri, berhubungan dengan orang-orang yang punya kekuatan, maka orang ini akan menyampaikan kita kepada orang yang lebih kuat lagi. Kun ma'allah wa illa fakun ma'aman ma'allah fa'innahu iwasiruka ilallah. Jadilah kamu orang yang ma'allah, selalu beserta Allah, dekat dengan Allah, tidak lupa kepada Allah. Wa illa, kalau tidak bisa, kita banyak lupanya, banyak lepasnya, banyak lalainya, maka hendaklah kamu bersahabat, berteman, mendekatkan diri kepada orang-orang yang ma'allah. Fa'innahu iwasiruka ilallah, maka orang-orang ini nantinya menyampaikan kamu kepada Allah, mendekatkan kamu kepada Allah. Jadilah wasilah mereka ini, perantara kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wabtagu ilayhil wasilah. Di dalam Quran Allah berfirman, carilah kepada Allah itu wasilah kamu yang bisa mendekatkan kamu, menyampaikan kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sanad-sanad yang diambil dari guru-guru, sanad ini, sanad ini, sanad-sanad ini, amaliyahnya punya sanad. Itu namanya salawat kita punya guru, salawat kita punya sanad. Doa kita punya guru, doa kita punya sanad. Wirid kita punya sanad, punya guru. Itu lebih baik daripada yang tidak punya guru, lebih baik. Walaupun asarnya, bekasnya, taksirnya tetap ada, tapi taksirnya, bekasnya itu lebih kuat yang punya punya guru tadi. Istilahnya lading itu lebih landap, lebih tajam yang punya guru tadi. Karena di samping kita ma'asah, guru-guru kita juga ikut ma'asah, sehingga pisau itu menjadi pisau yang tajam karena banyak yang ikut mempertajam itu pisau. Bukan kita saja, kita ini kadang-kadang banyak salahnya, hendak ma'asah terbalik matanya. Nah, berkumpul pada asah badannya, sekalinya sekali diri sekarang kada mau pangkat, kenapa? Kada bisa ma'asah. Artinya kadang-kadang kita banyak kesalahan-kesalahan di sini, di sini, di sini, akhirnya kada mau tajam. Itu amaliyah, itu wirid, itu amalan. Nah, maka disitulah perlunya orang-orang yang tajam ini tadi. Nah, mungkin itu yang belum dapat sampaikan. Mungkin minta maaf kalau terlalu panjang, terlalu lawas menyampaikan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan, kesalahan, ulun minta ampun, minta maaf, minta halal, minta redha, daun biar beratan. Dan ulun ucapkan sekali lagi terima kasih kepada keluarga Peselamat dan juga keluarga Masjid Al-Ikhlas, anggota-anggota dari maulidnya, burdahnya, anggota-anggota yang mengadakan haulan abah di hari penutupan majlis ini. Mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya, ada ganjaran di sisi Allah, ganjaran di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahlil dulu. Tahlil dulu, Bang. Tahlil.